Ya, bersempena dengan sambutan Maulid Hijrah peringkat kebangsaan 1443 Hijri digagaskan juga iaitu Bulan Falak Malaysia 2021 yang digagaskan oleh pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Perincian berkenaan ilmu falak ini secara literalnya ia bermaksud fuluku yang bererti peredaran, dan juga ilmu falak ini disebutkan dalam surah Yasin ayat 40 dan surah Al-Anbiya ayat 33 yang membawa maksud falak itu sebagai satu garis edar. Dan dalam perihal ini, bagaimana kita ingin menterjemahkan ilmu falak ini dalam kehidupan ketika ini dan juga bagaimana ia diterjemahkan dalam kalendar Islam juga. Untuk bercakap lebih lanjut berkenaan tentang Bulan Falak Malaysia 2021, saya terus saja bersama dengan Ustaz Khairul Anwar Yazid, Penolong Pengarah Kanan Seksyen Kajian Falak Bahagian Pendidikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kami. Sedikit perkongsian berkenaan ilmu falak ini. Ia dikatakan sebagai satu ilmu astronomi, tetapi apa pengertian lanjut tentang kepentingan ilmu falak dalam perihal kita bercerita kepada perihal syariat Islam dan sebagainya, Ustaz? Ilmu falak ini adalah satu ilmu fardu kifayah yang mana wajib bagi kita sebahagian daripada umat Islam untuk mengetahui ataupun melaksanakan kewajipan tersebut. Yeah. Sebagai contoh, kita nak menyediakan jadual waktu solat, nak melaksanakan ibadat waktu solat, mesti kita tahu mengenai bagaimanakah nak waktu bagi setiap waktu solat tersebut. Dan di sinilah ilmu falak memain peranan mereka, dan yang terdiri daripada ahli-ahli falak, pakar-pakar yang berkemahiran, dan mereka menyediakan membuat pengiraan berdasarkan apa yang ada dalam syariah, dalam Al-Quran dan Sunnah, dan kita terjemahkan dalam bentuk jam dan sebagainya. Dan ilmu falak ini adalah satu ilmu yang amat pentinglah kerana dia berkait terus dengan ibadah kita seharian. Secara umumnya ilmu falak ini banyak digunakan bukan sahaja dalam penentuan waktu solat, ia juga dalam penentuan masuk bulan setiap bulan di mana kita mencerap anak bulan. Yeah. Dan biasanya masyarakat Malaysia sentiasa diwawarkan ataupun dimaklumkan mengenai awal bulan ini, terutama sekali apabila kita nak merayakan Hari Raya Aidilfitri ataupun Aidiladha, dan juga untuk permulaan bagi puasa. Dan pembinaan kalendar Hijri itu sendiri pun berkaitan dengan ilmu falak dan untuk melaksanakan ibadah yang lain, contohnya dalam penentuan arah kiblat, seseorang itu perlu juga mempunyai kemahiran ataupun ilmu dalam ilmu falak itu sendiri. Ya. Ustaz, maka difahamkan ilmu falak ini banyak bercerita juga tentang ilmu kaji bintang, bulan, matahari, dan juga ilmu secara asasnya adalah tentang ilmu astronomi. Bagaimana perihal ilmu kajian saintifik itu boleh diterjemahkan kepada perihal untuk menentukan hukum, seperti mana disebutkan tadi, hukum untuk menunaikan ibadah dan juga hukum untuk kita melihat bagaimana permulaan kepada sesuatu kalender dan juga permulaan mungkin penetapan waktu-waktu solat dan juga untuk sebarang perayaan mengikut kalender Islam, Ustaz? Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan alam semesta ini tidak secara sia-sia. Setiap kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya objek samawi sebagaimana yang kita lihat matahari, bulan, adalah mempunyai nilai ataupun sesuatu yang boleh diambil dihitung dan digunapakai dalam kehidupan manusia. Sebagai contoh matahari tersebut, kita untuk menentukan waktu solat, kita melihat kepada peredaran matahari. Apabila dah masuk fajar, menandakan masuk waktu subuh. Dan apabila timbul ataupun syuruk matahari, iaitu matahari terbit, itu menandakan habisnya waktu subuh dan bermulanya waktu solat sunat yang lain. Begitu juga dalam waktu zuhur dan sebagainya. Bulan pun memainkan peranan yang sama, dan begitulah objek-objek yang sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al-Quran, wa'alamat wa bin najmi hum yahtadun, dan setiap satu-satunya mempunyai tanda-tanda, dan semuanya memberi panduan. Apa yang berada di langit itu memberi panduan kepada kita. Kalau kita lihat pelayaran umat-umat yang terdahulu, mereka menggunakan bintang untuk mengetahui arah
di manakah utara, bagaimanakah nak berlayar di lautan yang luas, kita menentukan utara, selatan dan sebagainya untuk menghala atau menuju ke sesuatu destinasi. Baik. Bersempena dengan permulaan bagi kalendar hijrah ataupun kalendar yang baru iaitu 1443 Hijri, bulan Falak Malaysia juga telah pun turut diadakan bersempena dengan sambutan Malam Hijrah Peringkat Kebangsaan. Apa yang boleh Ustaz kongsikan berkenaan usaha yang dilakukan oleh JAKIM dalam perihal untuk mengadakan bulan Falak Malaysia ini? Okey, alhamdulillah dengan pelancaran Bulan Falak Malaysia yang telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Haji Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri pada hari Isnin 9 hari bulan yang lepas, kita telah meletakkan bahawa bulan Muharram ini adalah bulan bagi Bulan Falak Malaysia, di mana mengambil kepada kesempatan kepada permulaan bagi tahun hijrah itu sendiri. Kemudian perkara yang kedua adalah kita mengambil kesempatan mengenai kalendar ataupun tahun hijri yang kita menggunakan kriteria yang baru, yang mana sebelum ini pada tahun 1995 kita telah meletakkan satu sudut kriteria di mana ketinggian ketika matahari terbenam, ketinggian bulan, ketinggian bulan adalah 2 darjah dan jarak lengkung bulan matahari 3 darjah, atau ketika bulan terbenam umur hilal adalah 8 jam. Itu adalah kriteria yang sedia ada dan kita telah membuat kajian selama lebih kurang 18 dan 19 tahun untuk satu pusingan sempurna bulan. Yeah. Dan daripada keputusan dapatan tersebut, kita telah meletakkan kriteria yang baru, sedikit perubahan tetapi tidak menjejaskan kepada takwim yang sedia ada, di mana kriteria baru ini kita tidak menggunakan lagi umur hilal, kita hanya menggunakan ketinggian hilal 3 darjah dan jarak lengkung bulan matahari 6.4 darjah. Dan JAKIM selaku agensi di peringkat persekutuan berperanan untuk menyelaraskan falak, aktiviti falak yang dilaksanakan bersama dengan pihak-pihak yang berkaitan, terutamanya Jabatan Mufti Negeri-Negeri, bagi mempertabakkan ilmu falak ataupun aktiviti falak secara lebih bersepadu di negara kita. Dan kita nak mencapai juga apa yang telah diinspirasikan oleh YB Menteri kita, supaya falak ini, Malaysia ini menjadi pusat rujukan falak bukan sahaja di peringkat negara tetapi di peringkat Nusantara dan juga antarabangsa. Ustaz, mungkin juga apa juga respon Ustaz berkenaan tentang, ya, kita sudah maklum ada beberapa kes-kes yang dilaporkan berkenaan tentang khilaf kepada mungkin pengumuman waktu ataupun tarikh-tarikh yang diumumkan di beberapa bahagian tempat, yang mana ini bukan kekhilafan yang disengajakan tetapi tidak disengajakan. Jadi bagaimana perihal ilmu falak ini juga memungkinkan untuk kita meminimakan ataupun kalau boleh kita memungkinkan untuk mengelakkan sebarang kekhilafan dari segi untuk penetapan fardu-fardu yang kita inginkan dalam tujuan kita beribadat dan juga dalam penetapan kepada waktu-waktu solat dan juga untuk tarikh-tarikh perayaan? Malaysia mempunyai satu sistem yang unik berbeza dengan beberapa negara yang lain, di mana falak, kedudukan bidang falak ini diletakkan di bawah di bawah agensi kerajaan, di mana di peringkat pusat ataupun di peringkat persekutuan, JAKIM memain peranan sebagai penyelaras pada semua aktiviti falak. Dan di peringkat negeri, Jabatan Mufti Negeri melaksana ataupun menjalankan operasi bagi aktiviti falak ini. Jadi sekiranya terdapat apa-apa yang dikeluarkan oleh pihak yang berautoriti seperti JAKIM dan juga Jabatan Mufti-Mufti Negeri, itu adalah sumber yang rasmi ataupun yang mengangkat khilaf kepada apa yang menjadi isu di dalam dan di mana negara, dan apa-apa yang diputuskan kita mengeluarkan
bicara ataupun perutusan secara rasmi. Dan apa-apa, saya suka merujuk kepada masyarakat awam supaya sekiranya mempunyai apa-apa isu berkaitan falak, maka rujuklah pegawai-pegawai falak yang terdapat di negeri-negeri yang di mana pegawai falak ini, bidang falak ini diletakkan di bawah Jabatan Mufti Negeri. Dan insyaAllah sekiranya mereka merujuk kepada pihak yang berautoriti ini, maka tidak akan berlakulah khilaf ataupun perkara-perkara yang yang tidak disenangi dan sebagainya, ataupun yang boleh mengesongkan daripada hak yang sebenarnya. Ya. Apa pengharapan Ustaz sendiri dalam melihat lebih ramai ahli-ahli falak yang terlatih dan juga yang profesional serta yang mempunyai pendidikan secara formal ataupun tidak formal dalam perihal kita meramaikan dan juga memperbanyakkan bilangan mereka yang pakar dan juga ahli dalam ilmu falak ini khususnya di JAKIM sendiri, Ustaz? Okay. Untuk kita mempunyai ramai juga ahli falak di peringkat yang pakar dalam bidang falak ini, pertama sekali di Jabatan Mufti Negeri-Negeri, di peringkat institusi pengajian tinggi, IPTA, IPTS, dan juga mereka yang belajar secara tidak formal sama ada melalui pondok, talaki dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita di peringkat JAKIM kita mempunyai satu jawatan kuasa iaitu panel pakar falak yang mereka ini dipilih untuk menganggotai satu jawatan kuasa dan akan memutuskan ataupun menilai apa-apa yang berkaitan dengan hal ehwal falak. Di sini tenaga-tenaga mereka yang berpakaran itu diguna pakai ataupun sama-sama digembeling untuk kemajuan falak di negara kita. Begitu juga di peringkat negeri. Di peringkat negeri kita ada jawatan kuasa falak negeri, kita ada jawatan kuasa melihat anak bulan negeri, kita ada jawatan kuasa rukyah negeri dan jawatan kuasa teknikal kalender peringkat negeri. Dan mereka ini berganding, mereka ini terdiri, jawatan-jawatan kuasa ini terdiri daripada mereka yang pakar, yang dikenali kepakaran dan keahliannya dalam bidang falak ini. Dan sememangnya usaha-usaha untuk meningkatkan ataupun menarik minat masyarakat dalam bidang falak ini ataupun menceburi bidang falak ini telah diusahakan bukan sahaja di peringkat kerjaya tetapi di peringkat pendidikan seperti penubuhan kelab-kelab falak di sekolah-sekolah dan sebagainya. Ya. InsyaAllah kita harapkan dengan Bulan Falak Malaysia 2021 yang diusahakan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia akan membuka mata umat Islam khususnya terhadap kepentingan ilmu falak ini untuk dipelajari dan juga ditekuni supaya dapat kita sama-sama menyempurnakan ibadah dengan lebih baik. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Ustaz Khairul Anwar Yazid, Penolong Pengarah Kanan Seksyen Kajian Falak Bahagian Pendidikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih untuk kita membawakan perkembangan melestarikan ilmu falak di Malaysia. Sudah pasti ilmu ini penting dalam perihal kita memastikan agar setiap ibadat yang dilakukan itu mengikut kepada syarak yang telah ditetapkan dan juga mengikut kepada fahaman yang telah pun ditetapkan melalui kajian-kajian secara saintifik.